Video ini aku Cinti, dan di video kali ini aku bakal ngejelasin ke kalian kerjaan aku belakangan ini, karena sebenarnya aku udah keluar dari kerjaan aku yang kemarin, which is yang marketing komunikasi. So kali ini aku berganti atau switch karir ke finance, dan kebetulan aku lebih sering WFH daripada kerjaan aku yang kayak biasanya. Kalau biasanya kan aku kerja di kantor, kalau ini aku kerja bener-bener di rumah. Dan untuk kerjaannya lebih fleksibel, jadi aku bisa sekalian ngonten dan aku bisa ngurusin Cinti Studio yang ada di sebelahku ini. Jadi kalau misalnya kalian tanya kenapa nggak upload-upload video, itu karena kemarin aku sibuk banget sama beberapa hal gitu. Terus aku ambil rencana untuk keluar dan aku liburan sebentar, kemudian aku balik lagi dengan kondisi aku akan lebih konsisten lagi untuk bikin daily vlog maupun vlog tentang keuangan, apalagi kerjaan tentang finance gitu ya, input-input data dan lain sebagainya. So kalau misal kalian suka, tonton terus sampai habis. Hai bestie, aku mau ngasih tahu ke kalian tentang updatean gimana aku ngatur cash envelopesku. Jadi sebenarnya untuk cash envelopesku sendiri itu aku update di Google Spreadsheet. Ini sebenarnya lebih mudah sih untuk aku bisa update setiap hari. Jadi aku nggak perlu tulis di notes ataupun tulis di aplikasi apa, cukup di spreadsheet. Oke, aku bakalan ganti layernya supaya kalian bisa lebih paham. Oke, jadi dari awal dulu ya. Contoh simpelnya aja gini, tanggal 28 bulan 2 gaji aku berapa, sisa bulan kemarin berapa. Nah, jadi kemudian ini di total, totalnya 2.589.000. Terus baru deh aku mulai masukin ke budgeting aku versi bulanan gitu. Jadi aku punya dua sebenarnya, budgeting yang sinking fund dan juga cash envelopes. Dan cash envelopes aku itu untuk sebenarnya untuk per hari, cuman aku tetap pakai dompet kayak gini, cuman bedanya ini untuk kartu dan untuk foto. Nah, jumlah uang yang aku biasanya ambil itu biasanya aku dapat dari budget ini, kecuali saving and emergency fund. Di sini aku langsung taruh di sinking fund gitu. Nah, untuk hal-hal yang lain ya, kayak misalnya gift, clothing, lain-lain, social or cafe, church, bills, transport, eating out, itu biasanya per bulan itu sudah aku taruh di sini. So, ini lebih memudahkan aku, dan aku tinggal taruh deskripsiku, misalnya tanggal berapa nih, tanggal 25 bulan 5. Payment type-nya aku biasanya nggak isi, tergantung kalian ya. Kalau misalnya kalian mau isi bisa, kalau misalnya enggak pun enggak apa-apa. Kemudian di sini ada deskripsi, bisa cicilan sepatu, ultah teman aku. Di sini ada eating out, transportasi, bills, church dan lain sebagainya ini. Disesuaikan, contohnya air mineral ini kan termasuk eating out. Jadi aku masukin ke eating out yaitu 5.000 gitu. Kalau misalnya kayak maksim itu kan masuknya transport. Nah, berarti aku masukin ke transport sini. Selanjutnya, nanti di paling bawah itu ada totalannya. Contoh totalannya adalah kayak gini, expense total 5.000, 103, dan lain sebagainya. Nah, ini di total. Oh, berarti bulan ini aku sudah pengeluarannya 1.052.000 gitu. Karena aku punya template-nya, jadi aku bakalan kasih ke kalian semuanya. Untuk sinking funds ini, budget detail aku nggak terlalu pakai, karena seperti yang aku bilang tadi, kalau sinking funds aku langsung taruh di map-map aku yang lain gitu, kayak map sinking funds aku seperti biasa. Tapi jujur aja, aku sekarang udah lumayan jarang juga update kayak gini.
Nah, ini map sinking funds aku kan. Aku juga kayak perlu ngerombak map ini jadi supaya aku bisa lebih tahu dan terstruktur. Nanti deh kita bakalan rombak sama-sama dengan di video aku nanti selanjutnya. So, segitu aja dan aku mau langsung nge-gym. Original itu menurutku lebih masuk di lidahku. Tapi kalau yang coklat itu mungkin karena aku sekarang udah gak terlalu suka manis, jadi lebih enak yang so, tengah-tengah istirahat tiba-tiba aja aku dapat orderan. Jadi sekarang aku mau memproses orderan Shopee. Halo.